Halo sobat Kian Service, kali ini kita akan memperbaiki deep fryer yang mati total. Untuk memperbaikinya, kita harus membuka baut-baut ini, lalu mesinnya kita turunkan. Setelah mesin kita turunkan, beginilah penampakannya. Lalu kita bongkar box cover untuk mesinnya ini. Nah, di sini ada 4 baut. 2 di kiri dan 2 di kanan. Setelah terbuka, maka bagian dalamnya akan seperti ini. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata yang rusak itu pada bagian modulnya. Dan ini modulnya sudah kita ganti dengan yang baru. Yang warna putih itu adalah modul yang baru. Nanti akan kita coba nyalakan deep fryernya. Nah, sekarang kita coba dan apinya sudah menyala tadi. Ini kita coba lagi. Ya, apinya sudah menyala dan biru. Ya, jadi begitu mudah kan cara memperbaiki deep fryer yang mati total. Untuk Anda yang mempunyai masalah pada deep fryernya, silakan menghubungi kami biar nanti kami bantu memperbaikinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.